Ayo, segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani Wa syahadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li syahni Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Roja TV dan uh, Radio Roja di mana pun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat yang baru yaitu surat Al-Ahzab. Al-Ahzab artinya uh, kumpulan uh, sekutu, kumpulan kelompok-kelompok ya. Yang Al-Ahzab uh, mengingatkan kita kepada perang Al-Ahzab disebut perang Al-Ahzab karena uh, kaum musyrikin uh, Quraisy bergabung dengan kabilah-kabilah yang lain kemudian bergabung dengan orang-orang Yahudi kemudian uh, menyerang kota Madinah dengan jumlah pasukan sekitar 10.000 orang ya surat ini uh, turun di Madinah ya turun di Madinah karena perang Ahzab terjadi pada tahun 5 hijriyah dan jumlah ayatnya adalah 73 ayat uh, dalam satu riwayat dari Zir bin Hubeish dia berkata kau li Ubay bin Kaab Ubay bin Kaab berkata kepadaku kam tak kerak surat al Ahzab atau kam tak kata Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu berapa ayat kau baca surat al Ahzab atau berapa ayat kau hitung surat al Ahzab kul tu salah ayat aku menjawab 73 ayat maka beliau berkata ya Fahas, apakah cukup segitu? Cuma segitu? كم ذكر لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فرفع فيما رفع كتب بن كعب عبقري سمغو سورة الأحزاب دول يامير بنصرة البقرة seimbang dengan surat Al-Baqarah. Kita Al-Baqarah 280 ayat lebih. Ya. Surat Al-Ahzab dulu panjang banget kan. Lebih dari 73 bahkan seperti surat Al-Baqarah. Dan di antaranya ayat yang kami baca dari surat Al-Ahzab yaitu asy-syaikha wa syaikhatu lelaki atau wanita idza zina ya kalau keduanya melakukan zina huma maka rajamlah keduanya nakalan minallah sebagai hukuman dari Allah Wallahu azizun hakim dan Allah maha perkasa lagi maha bijak. Faru efim Kemudian ayat tersebut diangkat bersama ayat-ayat yang dimansuhkan oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi ternyata surat al hazab dulu di zaman Nabi sempat banyak banget ya sekitar seperti surat al baqarah. Kemudian dimansuhkan dan itu terserah Allah subhanahu wa taala. Manan min ayatin awunun siha nak tibi khairi mina umisliha. Ayat yang ingin Allah mansuhkan terserah Allah subhanahu wa taala. Di antara ayat tersebut adalah ayat mengenai rajam. Laki dan wanita jika berzina maka rajamlah. Ya ayat ini secara lafal sudah tidak dibaca karena sudah dimansuhkan, tetapi hukumnya berlaku. Hukumnya berlaku berdasarkan ayat yang pernah dibaca dari surat uh, Al Ahzab. Taib <tuh> uh, surat Al Ahzab ya. tidak ada tidak memiliki nama yang lain. Namanya cuma ini. Namanya cuma surat Al-Ahzab. Hanya surat Al-Ahzab. Hanya ini. Kita tahu sebagian surat namanya banyak. Sampai ada empat nama, sampai lima nama surat Al-Ahzab. Namanya cuma ini. Sebagaimana tadi dalilnya? Uh, dalilnya tadi, uh, pernyataan Ubay bin Ka'ab. Tadi sudah kita bacakan ya. Bin Ka'ab, beliau uh, menyebut, uh, Kam takra surat Al-Ahzab, berapa ayat kau baca dari surat Al-Ahzab. Jadi Ubay bin Kaab menamakan surat ini dengan surat Al-Ahzab. Kemudian dalam ayat disebutkan, "Falam maro al mukminun al ahzab, qaulu ma hada wa hada ma wa adan Allah wa rasuluhu, wasadak Allah wa Rasuluhu, wa mazadhum illa imanu wa taslima." Dalam surat al ahzab kata Allah Taala orang-orang beriman melihat pasukan sudah berkumpul, al ahzab sudah berkumpul, yaitu orang Quraisy kemudian kabilah-kabilah kabilah. Arab yang lain, kemudian orang Yahudi berkumpul untuk menyerang kota Madinah dan jumlah mereka sangat banyak, maka mereka mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum illa imanan wa taslima. Justru kondisi yang genting tersebut tidaklah menambah bagi mereka kecuali keimanan dan kepasrahan. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah uh, surat Madaniyah diturunkan semuanya di Madinah. Adapun topiknya apa topik dari surat ini? Ya, boleh kita uh, simpulkan menjadi tiga ya. ya masalah keimanan tentunya ya. Masalah keimanan ya. Kemudian di antaranya adalah tentang pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian diantaranya tentang perang Ahzab. Uh, nanti akan kita lihat ayat-ayat tentang perang Ahzab banyak tentang masalah keiman juga banyak diantaranya tentang pemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat nampak dalam ayat ini dalam surat Al Ahzab. Di antaranya dalam surat Al Ahzab uh, Nabi ya disebut An Nabi disebut ya, sekitar 15 kali kemudian rasul disebut dengan sekitar 13 kali. Kemudian surat dibuka dengan ya ayuhan nabi dibuka dengan ya ayuhan nabi taqillah wala Kafir wa munafikin dibuka dengan wahai nabi wahai uh, nabi kemudian dalam surat ini ya yeah, uh, Allah mengatakan Nabi adalah Inna arsalna syahidan wa mubashshiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa munira Allah sebutkan Nabi mensifati Nabi dengan syahidan ya mubashiran pemberi kabar gembira wa nadhiran memberi peringatan wa da'iyan ila Allah Sirajan Munira, Sirajan munira. Banyak sifat ya. Jadi saksi, memberi bergembira, memberi peringatan, dai Allah ikhlas, cahaya yang menerangi. Ini semua dalam surat surat ini. Kemudian diantaranya antaranya di antara pemulihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikat bersolawat Bersolawat kepada Nabi. Kepada Nabi SAW. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berselawat dalam surat ini juga berselawat dan salam kepada Nabi. Dan diantaranya Allah juga memuliakan istri-istri Nabi, memuliakan ya keluarga Nabi. Kemudian juga uh, Nabi disebut Nabi terakhir. Ini semua, ya ini semua menunjukkan bagaimana surat ini di antara mihwarnya, di antara topik yang jadi pembahasannya adalah mengenai keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam ya. Kemudian juga ada lagi Nabi aula bil min nabi lebih utama daripada kaum ini. Nanti, nanti akan kita jelaskan dalam Al-Qur'an satu persatu ayatnya. Tapi ini saya kasih gambaran sederhana bahwasanya surat Al-Ahzab uh, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita mulai dengan ayat yang pertama ya. Ya ayuhan Nabi. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما Baik, Allah buka dengan ayat yang pertama, wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala wahai nabi. Bertakwalah kepada Allah. Kepada Allah. Dan jangan kau taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan taat kepada orang-orang kafir ...dan munafik. Semuanya Allah mengetahui... ...inna karena kana aliman hakimah. Sesungguhnya... ...Allah... ...maha berilmu... ...maha mengetahui... ...dan... ...maha bijak atau... ...maha hikmah. Baik. Berarti kan di sini... Allah Subhanahu wa taala membuka dengan perkataan ya ayuhan nabi ya, ya ayuhan nabi. Di sini bentuk pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu Pemuliaan kepada nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak pernah memanggil ya. Jadi penyebutan Rasulullah dalam Al-Qur'an ada dua bentuk ya. Penyebutan nabi Nabi dalam Al-Quran Ada dua Pertama Dalam bentuk pengkabaran Pengkabaran Dalam bentuk panggilan nah, Dalam bentuk nida Panggilan Adapun dalam bentuk pengkabaran, terkadang Allah sebutkan, terkadang Allah sebutkan. Terkadang Allah sebutkan nabi atau rasul atau nama nabi atau nama Muhammad ya atau nama nabi seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi

aba ahadin min rijalikum Walakin rasulullah rasulullah wa khatamun nabiyyin baik uh, uh, dalam pengkhabaran Allah kadang menyebut nabi ya nabi kadang sebut rasul misalnya Allah mengatakan wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjur dalam surat al-furqan misalnya Allah menyebut berkata sang rasul atau sang nabi ya uh, tetapi ketika Allah memanggil dalam bentuk panggilan Allah tidak pernah menyebut nama nabi menyebut nama menyebut nama Allah tidak pernah menyebut nama Tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain Tidak sebagaimana Nabi-nabi yang lain Seperti dalam ayat ini Allah mengatakan Ya Ayuhan Nabi Allah sedang panggil Wahai Nabi Allah tidak mengatakan Ya Muhammad Allah tidak pernah berkata Ya Muhammad Adapun nabi-nabi lain Allah sepanggil Ya Adam Ya Wa kulna ya Adam askun Wa kulna ya Adam askun Kami berkata Wahai Adam tinggallah di surga Kemudian Allah juga berkata kepada Ya Musa Ya Allah berkata, Ya Nuh, ya, innahu, ya, laisa min ahlika, innahu amalun gairu salih. Ya, ya, ya Dawud, Allah panggil Ya Dawud, Ya Nuh, Ya Isa, semua Nabi Allah panggil nama, uh, namanya. Kecuali Nabi Muhammad SAW, Allah panggil Ya Ayuhan Nabi, Ya, ya Ayuhan Rasul. Ya. Jadi, Uh, ini menunjukkan bagaimana Allah mengagungkan Rasulullah s.a.w. untuk memanggil Allah tidak manggil namanya langsung tapi Allah manggil gelarnya nabi atau atau rasul. Beda dengan pengkhabaran, pengkhabaran terkadang Allah sebut nama nabi s.a.w. alaihi wasallam. Ini kata para ulama salah satu bentuk uh, surat Al-Ahzab isinya adalah tentang pemuliaan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Setelah itu Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, ittaqillah." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bertakwalah. Baik. Tentu, apakah Nabi tidak bertakwa? Nabi paling bertakwa. Nabi menegur para sah sebagian sahabat yang semangat beribadah sampai melampaui batas. Kata Nabi, ini atqakum wa akhshakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi aku uh, solat dan malam dan aku tidur. Aku puasa, aku berbuka, aku menikahi para wanita. Nabi orang yang paling bertakwa. Terus apa makna? Ya ayuhan Nabi, ittaqillah. Ya. Nabi orang yang paling bertakwa. Bertakwa. Kalau begitu lantas. Buat apa Nabi disuruh bertakwa? Ini bahasa oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi intinya di antaranya maknanya adalah Nabi sudah bertakwa disuruh bertakwa lagi maksudnya apa adalah untuk istiqamah maksudnya istiqamah itu bertahan dalam ketakwaan Ya wahai Nabi yang bertakwa bertakwalah maksudnya bertahanlah engkau dalam ketakwaan ya atau maknanya adalah tambahlah ketakwaanmu tambahlah ketakwaanmu. Ya, ketakwaanmu ya bertambah uh, misalnya dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal ladzi anzala min qabl." Kata Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman, berimanlah wahai orang yang beriman berimanlah kepada Allah dan rasulnya kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya kepada dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya jadi Allah berkata wahai orang yang beriman berimanlah apa maksudnya maksudnya adalah istiqomahlah engkau di atas kalian, di atas iman kalian, dan tambahlah keimanan kalian. Ya, karena kalian sudah memiliki sifat keimanan. Sama seperti tatkala seorang berdoa, Ihdina mustaqim. Salat. Dalam surat Al Fatihah dia baca Al Fatihah dia mengatakan Mustaqim kami jalan yang lurus bukan ke Islam merupakan jalan yang lurus iya terus kenapa kita minta lagi jalan yang lurus apa kita sesat jawabannya tidak maksudnya kita di atas Islam tapi kita minta jalan yang lurus maksudnya ya Allah istiqomah makanlah kami atau tambahlah hidayah bagi kami atau tambahlah hidayah bagi bagi kami jadi kalau seorang sudah memiliki satu sifat seperti sifat takwa kemudian diminta untuk menjalankan sifat tersebut berarti maknanya dia disuruh bertahan atau menambah. Disuruh bertahan atau menambah. Dan kita tidak ragu bahwasanya Nabi adalah orang yang paling bertakwa ketika Allah mengatakan Ya Nabi Taqillah. Wahai orang, wahai Nabi bertakwalah. Ya, yaitu istiqomalah engkau atau tambahlah ketakwaanmu. Kenapa Allah menyuruh Nabi bertakwa? Karena Nabi sedang digoda. Jadi seakan-akan Nabi suruh bersabar dengan godaan-godaan tersebut, jangan sampai tergoda. Kata Allah, wa la tuti'il kafirin wal munafiqin janganlah kau taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir yaitu yang menampakkan kekufuran. Dua model. Wal munafiqin yang menyembunyikan. menyembunyikan. Uh, kenapa nabi dilarang rupanya orang-orang kafir dan orang munafik sedang memberi godaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya ide-ide kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan dakwah. Ya, mungkin mengguguran. contoh seperti ide mereka yang mereka mengatakan wahai Muhammad, ini orang-orang miskin tinggalkan saja. Kalau kau meninggal orang miskin kami akan beriman dan kalau kami beriman maka orang-orang akan ikut dengan kami. Ini sempat terbetik dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ide mereka. Artinya Nabi jadi memikirkan ide tersebut. Ya, ini contoh. Ya, contoh. Ya. Atau mereka punya ide misalnya, Ya Rasul, jangan kau celak sembahan-sembahan kami. Nanti kami akan begini, begini, begini. Kami akan berikan kau ini dan ini. Misalnya, mereka punya ide-ide. Orang munafik juga bicara sama Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau begini, begini, begini. Maka semua ide-ide tersebut dilarang oleh Allah untuk mengikuti ide-ide mereka. Makanya Allah mengatakan, Ittaqilah, bertakwalah. Yaitu, Tahan ketakwaanmu, jangan tergoda dengan mereka. Walau tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan ikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini adalah hukum asal. Hukum asal. Ya. Hukum asal. Tidak mengikuti arahan hukum asal. Ini. Tidak meminta dapat orang-orang ya, kafir dan munafik ya, dalam urusan agama. Tidak ada, kita nggak boleh. Ya. Apalagi kita lihat kenyataannya, ya. Ya, sebagian orang-orang kafir, kecuali sebagian segelintir kecil dari mereka, orang, -orang kafir datang ke, ke negeri kaum muslimin, kemudian menjajah kaum muslimin. Kenyataan yang ada demikian. Kemudian orang kafir kalau tidak menjajah, mereka menempati kaum muslimin, mereka mengambil kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Ya. Harta kekayaan alam kaum muslimin diambil dan sebagainya. Ya. ya sebagian mereka tentunya baik. Tapi saya katakan, uh, itu urusan dunia. Belum kalau kita bicara urusan akhirat, nggak ada. Ya. Al-Quran sudah cukup. Dia tidak perlu musyawarah dengan orang-orang kafir, orang munafik. Ini hukum asal. Tidak perlu. Kalau orang tersebut orang kafir, tidak usah kita bermusyawarah masalah agama dengan dengan mereka. Kita punya petunjuk-petunjuk bagaimana bermuamalah dengan seorang muslim yang lain, dengan musuh, dengan non-muslim. Sudah ada petunjuk dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Tinggal kita belajar bagaimana uh, cara yang yang benar. ya. Maka ayat ini disebutkan oleh sebagian tafsir. Uh, sebab nuzulnya adalah sebagian orang-orang kafir memberi ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melarang Nabi untuk mengikuti mereka. Kemudian Allah tutup ayat pertama ini dengan berkata Inna Allah kana aliman hakima. Sungguhnya Allah maha mengetahui dan Allah maha hikmah. Ini namanya jumlah ta'liliyah. Artinya kenapa Allah melarang engkau wahai Muhammad? Karena sebabnya Allah maha mengetahui dan Allah maha bijak. Seandainya mentaati ide mereka itu baik. Maka Allah akan mengizinkan. Tetapi karena Allah Maha Alim, Dia Maha mengetahui segalanya, Maha Hakim, Dia tahu yang terbaik bagi kaum Muslimin, bagi Nabi. Maka Allah melarang, dan Allah melarang itu bukan karena asal-asalan, tapi karena Allah Al Alim dan Al Hakim. Maka jangan ikutilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena mereka tidak ingin kecuali hanyalah untuk kehancuran Islam dan kaum Muslimin. Islam dan kaum Muslimin. Tajib. Uh, Saya Uzaimin rahimahullah Taala. ketika membahas tentang ya ayuhan nabi ya dalam tafsir al-ahzab dia berkata dia berkata ya ayuhan nabi ya firman Allah ya ayuhan nabi wahai nabi ada tiga kemungkinan ya ada tiga kemungkinan yang pertama uh, kita pembicaraan Khitab. pembicaraan ke, ditujukan kepada nabi kepada nabi tapi maksudnya maksudnya kaum mukminin kaum mukminin contoh dalam surat at-talaq kata Allah ya ayuhan nabi jika Tolakutumun nisa <tosetı> Iza tolakutumun nisa Fatolikuhunna li wa iddah Wahai Nabi Jika kalian Perhatikan ayatnya Wahai Nabi Jika kalian menceraikan istri-istri kalian Ini jelas dibuka dengan di Nabi Tapi maksudnya kaum mukminin. Makanya Allah mengatakan Ya ayuhan Nabi Iza nisa Jika kalian menceraikan istri-istri kalian ya. Artinya jangan sampai melanggar aturan perceraian yaitu ceraikanlah istri dengan uh, tolak yang syar'i yaitu fituhrin dalam yujami'ha ketika istri dalam kondisi suci dan belum dijima'i ya jelas ini maksudnya ya ayuhan nabi tapi maksudnya adalah kaum mukminin. ini model pertama model kedua khusus buat nabi Contoh, takfir Allah subhanahu wa taala ya ayuhan nabi Lima tuhan, lima mah, ahalallallahulaka tabatagimarubatka azwajik Ya selusnya. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan madu yang halal Allah yang Allah halalkan bagimu? Ini kasus memang khusus buat nabi. Allah berkata, "Ya, ayuhan nabi, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Yaitu, uh, madu gara-gara mencari keridhaan istrimu. Ini jelas, ini model pertama maksudnya ayo nabi tapi untuk kaum mukminin. Yang kedua maksudnya ayo nabi khusus buat nabi. Yang ketiga. Tidak ini tidak itu. Contohnya ayat ini. Ya ayuhan nabi taqillah. Contoh. Ya ayuhan nabi dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, taqillah. Baik, ini apakah ini berkata untuk nabi atau untuk kaum mukminin secara umum? Tidak jelas. Begini dan tidak jelas begini. Tapi hukum asalnya Hukum asalnya kalau tidak jelas ini dan ini maka dikembalikan kepada ini. Tidak jelas untuk uh, umum atau tidak jelas khusus untuk buat nabi, maka hukum asalnya perintah kepada nabi adalah perintah kepada seluruh kaum mukminin. Baik tolong dihapus. Ketika uh, menafsirkan firman Allah innallaha kana aliman hakima, Sebenarnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Al Qurtubi menukilkan dari An Nahas beliau berkata adalah kauluh inna Allah kana aliman hakima ala annahu kana yamilu ilayhim ayat ini inna Allah kana aliman hakima menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW condong kepada orang-orang kafir dan orang munafik istidaaan lahum ilal Islam berharap agar mereka masuk Islam jadi Nabi mendengar ide mereka dan Nabi ada kecondongan ini menurut sebagian dari tafsir ide-ide mereka sangat menarik dan Nabi ingin menjalankan ide tersebut karena ingin mereka masuk Islam Istid'aan lahum ilal Islam Ya. Kemudian Allah mengatakan, Allah bantah, "Ai anna ilayhim, uh, fihi manfaatun, lama nahaka anhu li hakim." Kemudian Allah jelaskan, "Inna Allah kana aliman hakima." Yaitu kalau Allah tahu bahwasanya kecondonganmu kepada ide-ide mereka tersebut ada manfaatnya, ya. Bagi Islam, bagi kaum muslimin, tentu Allah tidak akan melarang engkau untuk menerima ide-ide mereka. Ya. Oleh karenanya Allah melarang karena Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Allah Maha Tahu Maha Bijak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Ya. Inna kana bima ta'maluna ta Kata ya. Allah wa taala ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu ya jangan dengar mereka apa yang Allah wahyukan kepada engkau itu yang terbaik jangan ikuti ide-ide orang-orang kafir orang -orang atau munafik. Setelah Allah mengatakan Inna kana bima ta'maluna ta semuanya Allah maha mengatur apa yang kamu kerjakan. Perhatikan di sini Allah mengatakan ya ma'yuha kemudian Allah mengatakan Inna Allaha kana bima ta'maluna ta khabira yeah. Jadi lihat ya, Allah berfirman, "Wa tabi' ma yuha ilaika min rabbika kata Allah ikut ikutlah engkau. Ikutlah engkau wahai Muhammad. Engkau wahai Muhammad maksudnya. Yaitu kepada Nabi. Ya, yeah. Apa yang diwahyukan Rabbmu mayuha ilaika min rabbik? Apa yang Allah wahyukan kepadamu? Setelah matan innallaha kami ma ta'maluna ta khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian, perhatikan di sini. Kalian lakukan. Nah, di sini mufrad wa tabi' ini mufrad. Tunggal, singular. Adapun kalian di sini ta'malun, ta kalian adalah plural, Jama'ah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa setelah itu Allah mengatakan Inna Allah kan Nabi mata maluna khabira. Allah maha mengatakan apa yang kalian lakukan. Padahal pembicaraan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya, ya, bahwasanya ini menunjukkan, menunjukkan, ya, meskipun khitab kepada Nabi, khitab yaitu pembicaraan ditujukan, ditujukan kepada Nabi, tapi maksudnya adalah umatnya. adalah umatnya. makanya Allah menggunakan kata antum ya. ini antum ya. ini anta. di sini antum, ini anta. ini antum. ini pendapat pertama. pendapat kedua ya. maksudnya tetap nabi maksudnya tetap Nabi artinya Allah mengatakan tak malu Allah tahu tentang apa yang kau lakukan wahai Rasulullah tetapi Allah tetapi Allah e, menggunakan lafal jama untuk pengagungan lafal jama plural untuk penghormatan dan ini biasa dalam bahasa Arab kita sekarang dalam bahasa Arab kita sebilang antum, padahal satu orang boleh, ya. Uh, sehingga terkadang kita sudah sedang bilang antum, dibilang anta, kita agak kaget. <laughs> padahal boleh dua-duanya anta, antum boleh dan mengatakan antum tidak salah karena itu eh salah jangan bilang antum bilang anta antum itu jama, enggak apa-apa antum jama itu untuk penghormatan. Bahkan wanita boleh dipakai antum. Contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari Gua Hira. Kemudian Rasulullah SAW gemetar. Rasulullah SAW ketemu Khadijah. Khadijah cuma satu orang. Rasulullah SAW mengatakan, Zammiluni. Kalau bahasa Arab, Antum selimutilah aku. Padahal dia ngomongnya sama, bukan Zammilini. Seharusnya Khadijah Zammilini, Zammilini. Tapi Nabi mengatakan Zammiluni. Seakan-akan lelaki yang banyak. Zammiluni. Jadi Nabi mengucapkan kepada Khadijah, Antum. Sama dalam hadis misalnya, Uh, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha uh, sakit ketika hadisatul efek, sebagaimana kisah yang panjang Aisyah dusta, Nabi berkata kaifatikum bagaimana kondisimu Rasulullah tidak mengatakan kaifatiki Rasulullah mengatakan kaifatikum, kaifatikum. Ya. Uh, jadi boleh jadi antum ya sebagai pengganti uh, anta dalam bentuk pengagungan ini uslub dalam bahasa Arab ini banyak seperti anak disebut kami banyak Al-Qur'an dalam banyak Allah menggunakan kata kami 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 banyak maksudnya adalah tunggal Allah Maha Esa tapi Allah menggunakan kata kami sebagai bentuk pengagungan ya. Jadi eh, pendapat yang kedua mengatakan innallaha kana bima ta'maluna khabira ini eh, tetap kembali kepada nabi tetapi dalam bentuk pengagungan Allah menghormati nabi maka Allah mengatakan innallaha kana bima ta'maluna ta ya. Jadi lafal lafal plural jama' diungkapkan untuk tunggal tolong dihapus Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman Watawakkal 'alallahi wa kafabilillahi wakila. Wahai Rasulullah, bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai penolongmu. Cukuplah Allah sebagai penolongmu. Ya, jadi tidak usah ikut mereka, tidak usah dengan mereka. Allah Maha apa yang kau lakukan, ya. ya. Allah Maha Hakim, Allah Maha Bijak, ya. Setidaknya Allah berfirman dalam ayat yang keempat Maja Allahul Rojulin min kalba ini fi jaufi. Allah sekali-sekali tidak pernah menjadikan bagi seorang dua jantung dalam uh, rongga tubuhnya. Maja Allahul Rojulin min kalba ini fi jaufi. Allah tidak pernah menjadikan dalam rongga tubuh seorang dua dua jantung. Wa maja al azwaja kum dua kalbu. Tak ada satu. Kita punya kalbu cuma satu. Wa maja al azwaja kumulati tu zahiru ummahatikum. Dan Allah tidak pernah menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. ibu kalian. Mama jaala adiyakum, mama jaala adiyakum, ada iyakum abena Dan Allah tidak pernah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Zalikum kaulukum bi afwahikum. Itu hanyalah perkataan kalian dengan mulut-mulut kalian. Wallahu yaqoolul haq dan Allah menyebutkan yang yang benar. Wahyuah di sabil dan dialah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Odoohum li abaihim Huwa aku satu indah Allah. Panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Itu lebih adil bagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. fid <tuh> din. <indah> Kalau ternyata kalian tidak tahu siapa bapak-bapak mereka, anak-anak angkat -anak kalian tadi, jangan panggil anak kalian. Sebutlah nama bapak mereka. Meskipun itu anak angkat kalian. Fa ilam ta'lamu aba'ahum kalau kalian tidak tahu siapa bapak, -bapak mereka, fa ikhwanukum fid din, maka ketahuilah mereka hanyalah saudara-saudara kalian sama agama, dalam agama Islam wa mawalikum atau budak-budak yang telah kalian bebaskan. Wa laysa 'alaikum junahun fi ma akhta'tum bih. Ya dan tidak mengapa uh, atas kesalahan kalian yang kalian tidak sengajai, walakin ma ta'ammadat qulubukum akan tetapi uh, yang berdosa adalah apa yang kalian sengajakan dari hati kalian wa kana Allahu ghafurur rahimah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua ayat ini, ayat keempat dan kelima uh, saya sebutkan ya. Jadi di sini Allah mengatakan tiga perkara. Ya. Tiga perkara. Ma Allah lirajuli min fi Itu Allah tidak pernah menjadikan dua kolbu dalam rongga tubuh seseorang. Kemudian kedua, wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Yang kedua, Allah tidak pernah menjadikan Menjadikan istri-istri kalian, istri-istri yang kalian zihar, zihar sebagai ibu-ibu kalian, sebagai ibu-ibu kandung kalian. Wamajallah adzhiyakum abna, wamajallah adzhiyakum abna akum, dan Allah tidak pernah menjadikan menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian. Uh, ada ini tiga perkara yang Allah bawakan dalam satu konteks ya. Waktu uh, rumah habis ya. Baik <tuh>, kita. <tuh, saya terangkan secara singkat ya. Tiga perkara ini adalah tradisi jahiliyah. Tiga tra perkara ini tradisi jahiliyah. Ya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, bahwa ada seorang yang hafalannya sangat kuat, sampai begitu hafalannya kuat, orang-orang mengatakan dia punya dua hati. Dia punya dua jantung, saking pikirannya sangat sangat kuat. Ya. Sampai dengan sombongnya dia berkata, jantung saya satu saja kalau saya gunakan untuk mikir lebih hebat daripada Muhammad. Apalagi kalau saya gunakan dua-duanya. Ya. Ya, jadi mereka mengatakan orang punya dua kolbu sangat sangat hebat sangat berpikir. Ini kepercayaan jahiliyah. Kemudian juga ini tradisi jahiliyah zihar zihar dahulu. Ini sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Mulk saya tidak akan mengulang lagi. Tapi zihar dahulu dijadikan alat oleh orang-orang musyrikin ketika zaman jahiliyah untuk mentalak istri mereka, talak bain. Kalau mereka ingin talak bain, mereka mengatakan anti ummi, engkau seperti punggung ibuku. Ya, engkau seperti punggung ibuku, maka disebut zihar. disebut zihar maka akhirnya jatuh jatuh talak engkau engkau wahai istriku seperti ibuku seperti punggung ibuku maka jatuhlah talak bain namun Islam datang zihar bukan lagi talak dan ada aturan-aturannya sebagaimana kita pernah jelaskan dalam surat al-mujadalah atau al-mujadilah yang ketiga di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah -orang dahulu kalau mereka punya anak angkat Maka anak tersebut dinisbahkan kepada kepada mereka. Sebagaimana sering kita ceritakan tentang kisah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, bapaknya namanya Al Harithah. Ya, Al Harisa. Kemudian dia ditangkap, dijual jadi budak, dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khailid. Hakim bin Hizam bin Khailid adalah ponakannya Khadijah. Khadijah bintu Khailid. Ya, Khadijah punya saudara namanya Hakim, punya punya saudara namanya Hizam, punya namanya Hakim. Hakim bin Hizam bin Khailid membeli Zaid bin Harisa. Kemudian dia hadiahkan kepada bibinya Khadijah bintu Khailid. Kemudian Khadijah men, uh, meng, menghadiahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dimerdekakan oleh Nabi sallallahu wasallam, diangkat jadi anak angkat namanya Zaid bin Muhammad. Orang-orang dahulu manggil Nabi Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Sampai dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Muhammad. Seperti, seperti Al-Miqdad, Al-Miqdad dibebaskan oleh Al-Aswad al Miqdad bin Al-Aswad. Padahal bapaknya namanya Amr Al-Miqdad bin Amr. Tapi begitulah dipanggil oleh mereka, jadilah Muhammad Zaid bin Muhammad. Maka Allah ingin membatalkan semua tradisi ini. Allah bantah dalam surat Al Ahzab. Kata Allah tidak ada namanya orang punya dua hati ini enggak benar. Yang kedua Allah tidak pernah mengatakan istri-istri kalian seperti ibu kalian enggak ada ini enggak benar. Hilangkan tradisi ini. Tradisi kalau orang menzihar berarti talak enggak ada ini enggak benar. Kemudian juga hilangkan tradisi ini. Ya. Tradisi bahwasanya anak angkat dinisbahkan kepada diri sendiri menjadi anak kandung. Ini tidak tidak benar seluruhnya. Maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengambil faedah bahwasanya seorang mukmin berjalan dengan syariat, tidak terjebak dengan tradisi. Ini tradisi semua nggak benar, meskipun sudah diakui oleh mereka. Menjadi bertahun-tahun dan dipraktekan dan dipraktekan benar-benar bahkan Nabi pun mempraktekan orang-orang mempraktekan kepada anak angkat Nabi disebut Zaid bin Muhammad Tradisi sudah berjalan, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala tradisi. Oleh karena kita orang Islam bertahan dengan syariat Islam, bukan mengikuti tradisi. Tradisi yang salah tidak boleh kita ikuti. Islam datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter Islam. Jangan kebalik. Tradisi yang benar kita jaga dan begitu banyak tradisi Indonesia yang baik tentang kesopanan, hormat sama orang tua, kedermawanan banyak sekali. Tetapi jangan sampai kebalik tradisi yang memfilter syariat. Hati-hati. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Hasan Al-Basri Uh, tadi pendapat pertama sudah saya jelaskan. Pendapat kedua Sanal Al Basri mengatakan, wa majal Allah li min ini jawfi Allah tidak pernah menjadikan dalam hati seorang dua jantung. Maksudnya, ini mukadimah untuk membantah dua tradisi ini. Sebagaimana kalian tahu tidak mungkin seorang punya dua jantung, dua status dua jantung satu mikir satu mikir nggak mungkin. Kata Sanal Al Basri, demikian pula ini tidak mungkin seorang wanita punya dua status istri sekaligus ibu nggak mungkin. Karena ketika dia ingin mencerai istri dia mengatakan anti zahri umi engkau seperti punggung ibuku. Seakan-akan dia memposisikan istrinya sebagai ibunya dan tidak mungkin berarti wanita ini punya dua status ibu sekaligus uh, istri. Sama ini juga tidak mungkin anak ini punya dua status anak bapaknya dan anak bapak angkatnya nggak mungkin pasti salah satunya. Maka seakan-akan uh, yang pertama ini adalah mukadima untuk membantah dua pendapat ini. Dua-duanya uh, lah wajuh mina nazar dua-duanya tafsir yang kuat ya tapi maknanya Allah sedang membantah keyakinan tersebut. Setelah itu Allah mengatakan ayat berikutnya udhuhum li abaihim Kalau gitu panggillah anak-anak angkat -anak kalian dengan nama-nama bapak mereka. Jadilah Zaid bin Muhammad berubah jadi Zaid bin Harisah. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam ta'lamu kalau kalian tidak tahu siapa nama bapak mereka, mungkin budak diambil enggak tahu bapaknya siapa, maka cukup katakan fa ikhwanukum akhi ya akhi. Sebut namanya saja misalnya fulan, enggak usah binnya karena enggak tahu. Bilang fulan akhi cukup. Walaisa alaikum junahun fi ma akhto'tum bihi Dan tidak mengapa kalau kalian salah ngomong, tidak ngerti, kalian tidak berdoa seperti seorang manggil fulan bin fulan dia tidak tahu ternyata itu bukan bapaknya tapi dia enggak tahu, dia hanya sebut karena tidak ngerti atau salah ngomong, kelepasan ngomong, tidak bermaksud untuk menyelisihi perintah Allah. Maka ini tidak mengapa seperti Allah menyebutkan seperti Al-Miqdad bin Aswad orang masih terus manggil Migdal bin Aswad padahal bapaknya Amr misalnya karena kelepasan ngomong atau terkenal dengan nama tersebut. Walakin ma ta'ammadat qulubukum tapi kalian hanya dosa kalau kalian sengaja melakukan pelanggaran wa kana Allahu ghafurur rahimah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian saja para pemirsa Roja dan uh, Radio Roja dimanapun Anda berada, kajian kita tentang surat Al-Ahzab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan uh, pekan depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.